Tapi kalau orang sini sudah biasa akikah Bu ya? Iya. Ada yang beli akikah Bu? Oh, udah banyak yang kesini. Banyak ya? Bukan orang sini, orang luar sini ya. Orang luar sini. Alhamdulillah, ya, sudah dikenal ya Bu ya? Udah. Berarti kalau di luar itu dikenali atas nama sinten nih Bu? Gak, nama Paham Niku. Pak Paham itu ya, Pak Paham suaminya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses, channel kesayangan kita semuanya. Nah, kali ini saya berada di salah satu kandang miliknya ibu-ibu ini teman-teman. Oke, untuk lokasinya biar nanti ibunya aja ya teman-teman yang jelaskan. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Tali Sukses, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya, khususnya buat para peternak pemula. Simak terus videonya, jangan di skip ya sampai akhir. Dan saya langsung mau samperin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ye, paring asmo sinten Ibu e? Kula Ibu Kusmia. Ibu Kusmia. Iya. Ini yang jenengan ternak jenis kambing apa ini, Bu? Wah, ini kambing gibas. Kambing gibas. Oke, okay, teman-teman. Ini yang diternak ibunya kambing gibas. Untuk populasinya ada berapa, Bu, jumlahnya? 26. 26. Oke, okay, alhamdulillah. Ini lagi ngasih makan rumput napa, Bu, niki jenisnya? Rumput niki, rumput napa? Rumput napa ya niki namine? Grinting. Suket grinting. Ya, suket grinting. Tanam sendiri atau pripun? Enggak. Mencari. Cari nggih. Iya. Di mana, Bu, ini? Di sawah, Bu? Di sawah. Oh, nggih, nggih. Kalau satu hari jenengan paringi maem berapa kali, Bu? Enggak pasti ya. 4 kali, ya 5 kali. Mboten nggih. Nggih. Sak warke ya, Bu, ya. Ya mboten kata-kata. Oh, nggih. Ada waktu. Ini sudah makan yang keberapa ini, Bu? Kedua. Ini sudah makan yang kedua. Iya, tadi habis minum pagi. Kalau minumnya nopo, Bu? Biasanya? Niku karat. Karat. Karat kali dedek. Kali dedek. Nggih. Terus dicampurin apa malih? Dicampurin niku sentrat polar. Polar. Nggih. Oh, nggih. Ada lagi, Bu, campurannya, Bu? Enggak, ya air nggih. Terus air hangat. Air hangat. Karangnya kan di karake diparingi air hangat. Nggih, digodhog niku lho. Digodhog nggih. Terus nanti diparingi polar. Nggih, mboten polarnya dikasih kembali. Oh, disepur-sepurno ngoten. Nggih. Hangat dan apa dingin airnya dicampur. Satu hari minum dua kali. Dua kali pagi dan sore. Pagi dan sore. Nggih. Oke, Bu, untuk mungkin jenengan ini sudah lama, Bu, ternaknya. Udah mungkin 3 tahun, hampir 4 tahun ini. Oh, alhamdulillah. Tapi dulu sedikit. Dulu sedikit, gitu. Dulu berapa, Bu? Dulu mungkin 4-5 kalau nggak salah. Oh, cuma 5. Iya. Ini kok bisa banyak pripun ini? Oke. Okay. Nyelengi ini. Oke. Okay. Lemuk-lemuk ya, Bu, ya. Oke, okay, alhamdulillah. Bagus-bagus, Bu, ini, Bu. Jantan okay. Semua ya, Bu, ya? Jantan semua. Jantan semua. Bertanduk semua. Bertanduk semuanya. Oke, Bu, kira-kira, Bu, kalau misal dijual ini mulai dari harga berapa, Bu, di jenengan? Ya, 2.500.000 itu yang paling rendah. Biasanya 3.500.000. Iya, iya. Yang paling tergantung tinggi? Tergantung kambingnya. Tergantung, iya. Tergantung dom. Ini arane domba gibas, Bu. Iya. Nek kambing itu biasanya orang nyebutnya kayak sing makan rambanan ngoten niku. Ini ku di Jawa. Jadi harganya mulai dari 2.500.000 sampai 3.500.000 tergantung besar kecile. Besar kecilnya. Kambing. Kalau segini kira-kira sampai berapa, Bu? Kira-kira mawon, Bu? Sak niki to nanti. Yang ini, kalau yang ini besar-besar ngeten niki. Niki mungkin apa ya 3 jutaan, 3.500.000 niki kan udah besar. Udah besar. Bu, jenengan ya ada tanaman kados suket-suket ngeten niki, Bu? Mboten niku oh, cuma itu niku, Bu, ya. Nge, baru oh, menanam. Di belakang kandang teman-teman. Niku nggih. Sudah ditanami. Nggih, mulai ditanami. Rencana nggih damel pakan niku? Nggih niku sedaya mungkin ditanami rumput semua. Oh, nggih kaya anak telo ngoten, Bu. Nggih, niku. Sing mereka diparingi maem ta mboten, Bu? Nggih, monggo. Nggih, ibuke ngasih makan lagi. Yang satunya. Yang satunya.
Iki ngaret semua Bu ya? Nggih. Wis sukete apik-apike. Ayae. Oh. Jadi kalau di sini khusus jantan Bu nggih? Nggih. Tidak ada yang betina Bu, kenapa Bu? Rugi Mas kalau rugi. Nggih. Terlalu rugi. Lama. Apa hamilnya kan lama, satu kali hanya satu apa satu tahun kan hanya satu kali. Nek teng mriki ngoten. Nggih. Mungkin kalau di sini apa enggak bisa ora cocok mungkin kula. Enggak cocok niku nggih. Terlalu banyak dikasih dedek. Mungkin ya harus apa harusnya kan nggak boleh dikasih nggak boleh Bu kudu jualan Bu dan nggih air aja aslinya biar cepat hamil. Ini baru yang ini baru Bu ya mungkin satu bulanan belum baru satu bulanan maksudnya baru satu bulan itu di sini loh Bu ya orang usianya loh ya boten. Belinya baru. Kalau beli bibit-bibitan ngeten iki di mana Bu? Ini harganya 1.600. Kan harganya 1.600. Nggih. Tembase teng pundi niki? Ten pasar. Berangkat sendiri di pasar? Iya. Kalau di pasar biasanya nggih mbeto putus-putusnya ngeten niki ta pripun? Ya biasanya nggih mbeto dijual nanti dibeli lagi satu dapat dua ngoten. Nggih. Terus selama ini pemasarannya bapaknya pripun Bu? Ya alhamdulillah lancar. Lancar. Nggih. Maksudnya itu ada orang kesini nggih. Atau harus dibawa ke pasar dulu? Ada orang kesini, kalau nggak habis baru dijual ke pasar. Oh gitu. Nggih. Terus biasanya dalam satu bulan itu bisa menjual berapa ekor Bu? Kalau satu bulan mungkin ya ada yang besar ngoten dijual. Dipilai ngoten. Dipilai. Okay. Tapi rata-rata penjualannya sampai berapa Bu satu bulan ini? Mungkin ya satu, kadangan ya dua enggak pasti, gak tergantung mesti, besar kecilnya kambing. Gini. Tapi kalau orang sini sudah biasa akikoh Bu ya? Nggih. Ada yang beli akikoh Bu? Oh, udah banyak yang ke sini. Banyak ya? Bukan orang sini, orang luar sini orang ya luar juga sini. Ada. Alhamdulillah, gak. Sudah dikenal ya Bu ya? Udah. Berarti kalau di luar itu dikenali atas nama sinten nih Bu? Gak, nama Paham nih Pak ayo. Paham itu ya, Pak Paham suaminya dengan Oke. Kemudian untuk perawatan yang lain Bu, kados vaksin atau mungkin suntik? Sudah. Oh, ayahnya bisa nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri? Gak. Itu pripun Bu? Biasanya itu mungkin ketika... Mungkin satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali, disuntik ya Bu ya? Gak. Pakai obat apa Bu? Ini ku obat botolan kula ya mboten kertas namine tapi ada obat botolan. Okay. Belinya di apotek atau pripun? Di khusus ngene di peternakan. Nggih. Satu minggu sekali dikasih vaksin. Alhamdulillah sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah. Siap. Ini kalau suka dukane jenengan pripun Bu ada mboten? Ya ada toh pasti. Napa Bu suka dukanya Bu? Dulu kalau apa enggak ada apa pembeli kan ada penyakit-penyakit ngoten dulu kan tahun-tahun yang lalu. Kan takut kalau enggak habis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah habis ya. Habis. Ya. Tapi kambing ini termasuk jenis hewan yang kebal penyakit Bu. Kalau sapi ini kan banyak kena penyakit. Kena penyakit. Tapi khususnya untuk yang kambing-kambing gibras ngeten iki insyaallah masih aman Bu. Aman, mungkin ya hanya mencret. Itu yang sering dialami Bu ya? Nggih, mencret. Berarti mencret, terus kembung mungkin. Nggih, ngoten niku. Pernah ini Bu, kayak sakit mata atau apa ngoten niku? Pernah. Pernah. Tapi ya dikasih obat niku Mas, jeruk ditetesi. Jeruk Bu ya? Nggih, jeruk nipis. Duh, ini seperti ini, iki mulai sembuh. Ini boleh. Itu, nggih. Dikasih obat jeruk. Jeruk nipis di terutatan ripate, ngoten udah sembuh. Nggak ada obat yang lain. Herbal itu Bu ya? Nggih, mujarab. Nggak pakai insto atau mungkin seperti terap? Boten. Oh, boten. Wis niku mawon. Bu, berarti kalau kandangnya ini penuh pinten Bu? Cara diisi penuh ngoten atau ini sudah penuh?
ini udah penuh. Kalau udah mau penuh, dipenuhi ya apa membangun lagi. Gawe kandang butuh modal banyak. Oke. Ini dulu habis berapa, Bu, bikin kandang ini, Bu? Ini kan apa kandangnya biasa-biasa tuh, Mas. Mungkin ya enggak terlalu banyak. Nggih. Okay. Kan tidak terlalu mewah, sederhana mawon. Okay. Ini kan atapnya sudah lumayan loh. Okay. Atapnya sudah lumayan. Dulu saya itu hanya juga terpal. Oh, dulunya terpal. Terpal nggih, klosoban niku dulu. Mm-hmm. Sekarang lumayan udah ada penghasilan lebih dibuatkan apa kandangnya. Yang bagus. Iya. Guys, alhamdulillah, Bu ya. Makan ini emang bertahap kok, Bu. Bertahap. Untuk perawatan kebersihannya pripun, Bu, niki? Ini setiap kotoran hari menyapu. Oh, ngoten. Setiap hari disapu nggih. Nggih, sing niku ten dukun-dukun niku. Mm-hmm. Nanti terus kotorannya dikemanakan, Bu? Kotorannya ditaruh situ. Nanti ditaruh dibuang belakang lagi. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggak dijual, Bu, kotorannya? Boten enten sing berminat iki. Oh, gitu. Nggih. Kalau di tempat lain itu kotorannya dijual lah, Bu. Harganya per karung itu biasanya 7.000. Untuk pupuk. Nggih, didamel pupuk. Ten mriki mboten wonten. Nanti diolah lagi. Nggih.